Saya merasa amat duka cita dan kesal oleh kerana ada pihak telah mengguna nama perkasa, iaitu letihik perkasa, dengan mengedar satu surat. Kononnya perkasa berharap semua pengundi Melayu menyokong ataupun mengundi calon Melayu dalam pilihan raya Bundar Selangor besok. Surat ini adalah satu surat fitnah dan perkasa tidak terlibat secara organisasi dalam pilihan raya ini. Ini satu kerja jahat yang tidak bertanggungjawab nak mengelirukan pengundi-pengundi dan bermain sentimen atas nama perkauman. Dan ini saya kira perbuatan pihak yang cukup tergesak bagi mencari kemenangan, maka mereka telah melakukan kerja-kerja jahat seumpama ini. Saya menafikan dengan keras perbuatan jahat ini dan saya harap pengundi-pengundi dalam kawasan pilihan raya Bundar Selangor besok membuat keputusan yang bijak tanpa apa-apa sentimen perkauman. Saya ulang balik bahawa perkasa tidak terlibat sebagai sebuah organisasi NGO, iaitu organisasi bukan kerajaan. Saya terlibat atas nama peribadi saya selaku ahli parlimen Pasir Mas dan sebagai seorang ahli politik. Dan saya memberi sokongan kepada calon Barisan Nasional atas asas demi kepentingan nasional. Kerana pilihan raya ini tidak membawa apa-apa perubahan selain daripada jika diberi kemenangan kepada PKR, ianya akan meletakkan rakyat dalam keadaan tak menentu dan menyebabkan mereka ini akan terus gairah. Maka dalam tempoh 2 tahun ini keadaan negara tidak akan menjadi tenang. Jadi sebab itu saya turut untuk memberi sokongan moral kepada calon, pihak calon Barisan Nasional. Dan oleh kerana nampaknya cerah harapan untuk Barisan Nasional, maka mereka telah tergesak dengan menggunakan berbagai teknik kotor, termasuklah menggunakan nama perkasa mengarah ke kononnya menyokong calon Melayu. Dan juga saya telah pun membuat laporan polis sebentar tadi supaya pihak polis dapat mengambil tindakan. Dan saya sudah ingin menyatakan juga di sini, apa yang dikatakan sentimen Melayu ini pada kita perkasa, perjuangan kita ialah asaskan kepada dasar, iaitu dasar yang termaktub di dalam perlembagaan, iaitu ketaatan kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertua Agong Perlembagaan Negara. Itu yang kita perjuangkan. Jadi tidak boleh dikeliukan oleh kerana perkasa memperjuangkan kepentingan Melayu, maka bila ada pilihan raya diseret nama perkasa untuk menyokong Melayu. Dan Melayu pula, Melayu macam mana? Kalau pun perkasa nak sokong Melayu, Melayu yang ada moral, Melayu yang ada akhlak, Melayu yang ada semangat dan roh Melayu. Dan kita tahu calon Melayu di Bundar Selangor ini yang saya kenal bersikap lain daripada yang kita harap. Semua orang tahu di mana beliau ini mendukung apa ni Malaysia-Malaysia. Dan tidak tanduknya selama ini kita tahu dalam soal hukum hudud, dalam soal kes Lina Joy, sokongan kepada IFC dan macam-macam lagi. Jadi saya harap jangan klik. Dan dalam kawasan pengundi Cina pula dan India, mereka memutabelikkan pula kononnya perkasa ni adalah pertubuhan Afra Melayu untuk mereka menaikkan semangat kaum Tionghoa dan orang India supaya membencikan perkasa, dan mereka kait pula perkasa dengan UMNO. Ini semua kerja jahat. Jadi apabila saya menyokong calon Barisan Nasional, iaitu berketurunan India yang menyokong gagasan Satu Malaysia, yang menyokong dan mempertahankan asas perlembagaan negara, maka membuktikan bahawa saya tidak perkawan, membuktikan bahawa kita mendukung konsep ini. Dulu pun saya dalam UMNO dan Barisan Nasional dulu, dan di mana kita soal dasar kita tidak pernah pertikai pun dan kita menyokong. Tetapi inilah
perbuatan jahat mereka ini. Jadi mereka ini mengatakan mereka ini baik, mereka mengatakan mereka ini bersih, mereka mengatakan mereka ini kerajaan alternatif. Tetapi apabila kita lihat tindak tanduk mereka yang kotor ini, mereka tidak ada moral dari segi Islam, mereka tidak ada moral dari segi budaya Melayu, dan mereka terus menerus menabur fitnah hari demi hari untuk mencari kemenangan. Jadi saya berharaplah pengundi-pengundi di Hulu Selangor, khususnya orang-orang Melayu yang menerima salinan risalah ini, jangan percaya sama sekali. Ianya perbuatan jahat, dan saya cukup pesan dan saya mengutuk perbuatan ini. Dan saya harap pengundi-pengundi jangan keliru, pengundi-pengundi jangan percaya, baik pengundi-pengundi kaum masyarakat Melayu, baik juga kaum masyarakat Tionghoa, baik juga masyarakat kaum India. Kita rakyat berbilang kaum, dulu kita hidup bersatu padu, kita aman damai, tetapi semua ini menjadi kacau bilau akibat daripada gerakan politik Anwar Ibrahim yang berputus asa untuk mencari kuasa dan dan melakukan berbagai-bagai tindakan yang kita lihat, termasuklah perbuatan-perbuatan yang jahat seumpama ini. Mereka menuduh pihak lain, semuanya tak betul. Pihak lain ini buat fitnah, tapi siapa yang buat fitnah sekarang? Saya ulang balik, ini tidak betul dan ini fitnah sama sekali. Saya berani mengatakan wallahi wa billahi wa billahi, ini adalah fitnah. Bersama saya ini adalah Susago, dan sebelah ini ialah ketua Wira Perkasa. Perkasa tidak terlibat sebagai organisasi dalam pilihan raya ini. Saya hanya datang atas kapasiti pribadi saya demi kepentingan nasional, untuk melihat lepas pilihan raya ini keadaan negara menjadi tenang. Mesej kita hantar kepada seluruh dunia bahawasanya kerajaan bertambah kukuh, rakyat mula bersatu padu, dan kalau tidak, keputusan di sebaliknya nanti selepas ini mereka akan buat macam-macam roadshow, dan ini juga boleh menakut para pelabur dan juga membantu soal-soal usaha pembangunan, sebab kekecohan politik tidak akan aman.